yang ni bang. Okey, dia ada satu cerita dia bang. Pada Metallica konsert dia bang terakhir. Orang kata konsert bukan konsert terakhir lah. Konsert terakhir pada orang kata dia punya gitaris dia bang. Gitaris dia meninggal dunia kerana kata dia naik kenderaan sendiri, dia meninggal dunia. Cuma ada 3 orang ni saja bang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 orang ni saja yang ada. Gitaris dia tak ada, dah mati bang. Okey. Sebab itulah barang ni rare bang. Okey, sebab itulah barang ni rare. Dia ni orang kata, orang kata gitaris paling padu. Nak cari balik gitaris Metallica paling padu macam ni susah bang. Yang ni pun padu bang. Eh, bukan yang ni, yang ni, yang ni. Yang ni, yang ni. Okey, nak cari balik yang ni susah bang. Okey, depa dah buat selection, depa nak cari balik orang kata gitaris yang bunyi sesuai macam gitaris yang orang kata, orang kata yang asal yang mati tu bang. Susah. Cukup susah bang. Last sampai depa buat selection, depa cari gitaris Megadeth. Okey, sampai depa cari gitaris Megadeth dah masuk dalam Metallica. Tapi orang cakap Megadeth dia tak terima bang. Okey, dia tak mau. Dia nak buat konsert sendiri bang. Dia nak ada dia punya anak buah sendiri bang. Okey? Oleh itu dia carilah seorang tapi tak bolehlah bang. Nak seakan-akan sama tapi tak sepadu dengan gitaris yang lama yang mati ni bang. Okey? Oleh itu dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, awak sudah dengar saya punya cerita. Bukan cerita bohong, ini berdasarkan cerita yang benar. 5 4 3 2 1. Lock 1150 bersertakan nombor telefon 1150 bersertakan nombor telefon. Woi. Siap bos. Wan, masak jadi ke? 1150 bang. 1.5 ah yang ni.